sebagai ahli parlimen Lembah Pantai yang menjaga ramai anggota dan pegawai polis, berpandangan kos sara hidup di Kuala Lumpur dan Lembah Kelang ni dia bukanlah rendah mana. Jadi saya lihat perlu ada satu penambahbaikan dari segi itu dan isu-isu yang sering mereka hadapi seperti peralatan, seperti pekakas ataupun nak baik pulih. Banyak kali saya nampak kenderaan-kenderaan ya yang sepatutnya lebih cepat dibaiki, ada yang terpaksa mengeluarkan duit sendiri ya untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Ini bagi saya kita perlu cari jalan untuk kita selesaikan. Dan kebajikan mereka kita pastikan dan kita jamin ya terbela. Itulah sebabnya saya menyokong kempen Ops Integrity kerana saya lihat dengan adanya sebuah Suruhanjaya bebas yang untuk meneliti isu disiplin di kalangan anggota polis boleh dan patut ditubuhkan. Jangan akibat tingkah laku mungkin sejumlah yang kecil maka memburuk-burukkan ya, nama seluruh pasukan polis di Raja Malaysia.